11 cm 11 cm 2 3 3 84 85 86 87 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah hari ke-67. Saya akan mencoba menimbang berapa ekor dalam 1 kilo. Di hari ke-67 ini saya sudah menghabiskan sebanyak 1 karung pelet 781 semenjak dari usia 50 sampai dengan usia 60, dan dari usia 60 sampai dengan usia 67 saya kira-kira baru menghabiskan 10 kg pelet 781. Nah, bisa dilihat sudah 1 kilo dan akan ditimbang berapa banyak 1 kilo ini isinya, ada berapa ekor. Sebelum dihitung berapa ekor, sebaiknya kita ukur dulu berapa panjang ikan rata-rata. Saya ini mengambil ikan yang rata-rata kebanyakan ukurannya segini, dari 34 angka 34 sampai dengan 51, jadi sekitar 17 cm. Baiklah, kita akan mulai menghitung ada berapa ekor dalam 1 kg ini. 1, 2, 3, dan sebaiknya saya cepatkan videonya supaya tidak lama menunggu dan kita ketahui hasil akhir dari 1 kg ini. Oh ya teman-teman, video ini saya buat dalam keadaan hujan. Bisa terlihat itu menetes karena plastik UV ada bocor sedikit. Nah, ini 47 48 49 50 ekor. Jadi 1 kg itu ada 50 ekor. Gambar di video ini saya ambil di malam harinya. Kalau malam hari kelihatan ikan yang ke atas air atau di atas air itu akan lebih besar, atau hanya mungkin hanya perasaan saya saja, tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana pada saat panen nanti. Dan saya tidak akan melakukan sortir, jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Ya tentu ukuran ikan ini tidak akan sama, itu pasti tidak akan seragam. Ya saya mengharapkan nanti panen ukuran 6-9 atau 6-10 bisa tercapai. Ya kita lihat nanti bagaimana hasilnya teman-teman di panen saatnya nanti tiba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Bigson Aquaponics Vlog. Tolong subscribe, like, dan share video saya dan support saya, karena dengan support dari teman-teman saya akan terus berkarya di YouTube ini, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Semoga apa yang saya share di YouTube channel Bigson Aquaponics Vlog ini
bermanfaat untuk kita semua. Dan baiklah, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.